Acara pemotongan sapi di Pondok Pesantren Patandaiman. Halo guys. Halo. Ya juga guys. Nah, guys. Gimana guys? Halo guys. Inilah para peserta penyembelihan hewan turman guys. Halo guys, pisaunya begitu tajam ini guys, ini Mamanda guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awak lagi. Lagi, tak lagi. Saya kau pergi mana? Kau kering aku jauh. Okey. Bos kelulut. Ini Harry. Ini Kak Merza. Pondok Pesantren Patandaiman Asrama Putra. Ibu-ibu lagi bikin-bikin ini. Banyak wali dalam. Bersih-bersih kegiatan para santriwati menyambut acara besok Sabtu. Ruang guru Pondok Pesantren Patandaiman.
sementara kami pakai musola seadanya karena belum ada dana untuk pembangunan masjid. Lokasi masjid untuk pondok pesantren Patan Daiman 20x20 meter, tenda menyambut kedatangan Syekh Ustadz dari Mesir besok hari Sabtu tanggal 18 Desember. Asrama Putri. Halo, Dek. Belum. Ruangan untuk asrama, rencana asrama putra sebelum dirombak. Ini setelah terjadi perombakan, mendapatkan hasil gedung 10x6 meter. Mudah-mudahan pondok pesantren Daiman selalu mendapatkan rahmatnya. Amin. Ruang belajar mengajar. Jangan lupa guys, di subscribe and share, like. Sekian informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.